Tekan like video ini dan tulis komen di bawah dan share video ini ke sosial media yang teman punya, dan yang terpenting adalah subscribe channel ini biar channel ini berkembang. Terima kasih yang sudah pada subscribe, yang setia pada channel ini saya ucapkan terima kasih banyak. Bila sudah diambil dari pohonnya dan sudah dapat kelapa mudanya, kita ke tahap pembuatan rujaknya. Bahan-bahannya yaitu kelapa muda, minuman serbuk rasa jeruk, dan air kelapa muda. Kemudian kita kupas kelapanya, diambil air kelapa mudanya. Proses pembuatan rujak kelapa ini sering saya lakukan karena proses mudah dan praktis ketika saya lagi haus dan membuat minuman segar seperti rujak dari kelapa muda rasa jeruk ini. Bila semuanya sudah beres, serutannya sudah beres semua, kita ke tahap pemotongan minuman serbuk rasa jeruknya. Masukkan minuman serbuk tersebut secukupnya ke dalam air kelapa muda yang berisi serutan kelapanya. Kemudian aduk-aduk biar minuman serbuknya itu merata dengan kelapa mudanya. Nah, untuk mendapatkan segala minuman segar sederhana versi saya, subscribe di channel saya. Terima kasih yang sudah pada subscribe, yang sudah setia pada channel ini saya ucapkan terima kasih banyak. Bila sudah beres, nah, rujak kelapa rasa jeruk ini siap untuk dihidangkan. Praktis dan mudah dan rasanya segar. Bila teman-teman ingin mencoba versi saya, minuman ini silakan coba. Ini tidak akan gagal karena ini prosesnya mudah sekali. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe video ini dan ikuti saya di Facebook dan Instagram. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.